semua dari mama kamu. Bapak aku, dia sangat terobsesi dengan pemikiran Kerajaan Dan Nusantara. Bertahun-tahun dia ngumpulin file ini. Semua yang ada di sini tentang pergerakan dia. Eh, Cindy. Ya ampun, aku pikir kamu gak bakalan datang. Soalnya kamu dari kemarin gak masuk sekolah. Gak apa-apa kok. Yaudah langsung aja. Mau bahas topik apa? Biar cepet kelarnya. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Cuma capek aja. Kalau capek gak usah kesini. Di rumah aja. Tidur. Istirahat. Oh, jadi aku gak boleh ya kesini? Kenapa? Aku ganggu kalian. Oh ya udah gak apa-apa. Kalau kalian gak butuh aku gak apa-apa. Sin. Cindy, tunggu. Apa? Kamu mau kemana? Aku gak bisa. Lama-lama bisa gila tau gak sih? Kita udah sejauh ini. Kita? Sin, aku boleh ngomong sebentar gak sama kamu? Ini kesempatan kamu. Ayo boleh. Hei, Put. Udah sampai mana? Ini nih sebenarnya yang bikin aku capek. Kenapa sih semua orang tuh gak percaya kalau aku tuh udah berubah beneran? Aku percaya kok. Yakin? Emang kamu gak mau balas dendam gitu sama aku? Kamu tuh kenapa sih ngungkit-ngungkit masa lalu terus? Aku tuh gak pernah ngerasa kalau kamu tuh adalah orang yang jahat. Terus kalau aku cuman pura-pura baik, kamu tetap percaya sama aku? Dari awal aku kenal kamu, aku percaya kamu adalah orang yang baik. Aku tahu kita masih muda, kita masih sering banget ngelakuin banyak kesalahan. Tapi justru kesalahan-kesalahan itu yang bisa ngebuat kita tumbuh jadi orang yang jauh lebih baik. Dan aku percaya kamu udah berhasil ngelewatin semua proses itu dengan baik. Orang tua aku udah... Aku gak pernah ngerasa punya siapa-siapa di dunia ini. Aku punya segalanya. Tapi orang tua aku gak pernah ada. Gak pernah ada satu orang pun yang ngertiin atau ada buat aku. Aku ngerti kok.